Puskesmas Sutojayan Kabupaten Blitar mengadakan vaksinasi massal pada masyarakat umum di kantor Kelurahan Kalipang pada Kamis siang. Vaksinasi tahap 1 dan 2 jenis Sinovac dan AstraZeneca tersebut disambut antusias warga, sebab sasaran vaksin yang sebelumnya hanya ditargetkan 500 dosis meningkat menjadi 900 dosis. Jumlah itu meningkat seiring dengan bertambahnya keinginan warga untuk mendapatkan suntik vaksin. Menurut penuturan seorang warga, ia rela mengantri sejak pagi buta guna menerima suntik vaksin. Ia berharap program vaksinasi ini selain untuk membentuk herd immunity agar terhindar dari paparan COVID-19, juga segera dapat mengakhiri masa pandemi COVID-19 saat ini. Apa, Mbak, harapannya habis vaksin ini apa? Ya, anak-anak sekolah nanti ya cepat kegiatannya seperti biasa, normal kembali, kegiatan-kegiatan itu. Untuk kesehatan juga? Ya lebih kebal lagi, maksudnya nggak gampang sakit. Untuk antusias warga, terutama Kalipang ini sangat bagus sekali. Kami mentargetkan sebenarnya itu kami hanya 500 sasaran, 500 sial, tetapi pada hari Selasa kemarin ada laporan dari Bapak Lurah dari Kelurahan Kalipang ini pendaftarnya sudah 880 kemarin itu. Nah, akhirnya hari ini kami siapkan 900 dosis untuk sasaran Sinovac maupun Astra. Untuk diketahui, data terakhir sebaran COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar secara kumulatif pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sejumlah 10.863 orang, sedangkan yang meninggal akibat COVID-19 mencapai 1.635 orang. Dari Blitar, Yudhistira, Yakobastian, KSTV.